Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka rapat koordinasi antisipasi peningkatan angka kemiskinan dan percepatan penyaluran beras sejahtera dan Raskin tahun 2017 di Gedung Serbaguna Setda Aceh Senin 21 Agustus 2017. Rapat tersebut digelar untuk mensinergikan upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan penyaluran rastra dan Raskin di Aceh. Nova mengatakan salah satu indikator penyumbang kenaikan angka kemiskinan pada survei yang dilakukan pada triwulan pertama tahun 2017 adalah karena keterlambatan penyaluran rastra dan Raskin triwulan pertama tahun 2017. Keterlambatan tersebut, lanjut Nova, disebabkan terlambatnya pengesahan data KPM yang keabsahannya ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga data KPM juga terlambat disampaikan ke daerah. Nova menyebutkan rastra Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga sasaran. Untuk itu, penyaluran rastra ini harus disalurkan sesuai waktu yang telah direncanakan berdasarkan indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.